Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah senantiasa melimpahkan nikmat, menganugerahkan rahmat kepada kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, senantiasa dianugerahi nikmat terangnya hati, tetapnya iman, selamat dunia akhirat, dan apapun yang kita amalkan, kerjakan, mendapatkan barokah manfaat di dunia hingga di akhirat kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Hadirin, musyahidin, mustami'in, musyahidat, mustami'at, dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini, kita akan mengulas, menceritakan tentang sejarah manaqib Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Silahkan simak hingga akhir. Mohon jariyah, subscribe, like, komen, dan silahkan share, bagikan kepada sana keluarga Handai Taulan agar konten ini dapat bermanfaat, menambah wawasan khazanah keilmuan kita tentang Islam. Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah seorang ulama sufi yang lahir di desa yang bernama Gumara. Desa ini terletak di dekat daerah yang bernama Sabtah. Sekarang daerah itu bernama Kota Tanja atau Ceuta di kawasan Afrika Utara, Maroko. Beliau, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, lahir pada tahun 593 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1197 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus, yang kalau diteruskan nasabnya akan sampai kepada Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Hasan adalah cucu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Perjalanan intelektual dan ruhaniah Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili sangatlah panjang. Beliau pertama kali belajar ilmu syariat. Beliau menghafal Al-Quran Al-Karim sejak masih kecil di desa kelahirannya. Namun betapapun penguasaan seseorang terhadap ilmu-ilmu lahiriah semacam fikih, nahwu sharaf, dan lain sebagainya, ternyata itu belum membawa jiwa ke alam kerohanian yang tinggi. Dan Syekh Abul Hasan yang memendam suatu hasrat yang amat kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya memutuskan untuk merantau ke negara Irak. Ketika itu, Irak merupakan pusat peradaban Islam dan kota tujuan setiap penuntut ilmu. Selain menjadi tempat bermukim para ahli ilmu dunia, juga merupakan pusat tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang fikih, hadis, dan tasawuf. Dalam pengembaraannya di negara Irak, yang merupakan kawasan para sufi dan orang-orang yang saleh, bertemulah beliau dengan Syekh Shalih Abil Fath Al-Wasiti. Beliau adalah seorang syekh yang paling berkesan di dalam hati Syekh Abul Hasan sewaktu berada di Irak. Kemudian Syekh Abul Fath berkata kepada Syekh Abul Hasan, "Wahai Abul Hasan, engkau mencari wali kutub di sini, padahal dia berada di negaramu sendiri. Kembalilah, maka kamu akan menemukannya." Akhirnya, Syekh Abul Hasan kembali lagi ke Maroko. Kemudian beliau bertemu dengan Syekh Siddiq
Al-Qutb, Al-Ghaus, Abi Muhammad Abdussalam bin Masyish, Al-Sharif Al-Hasani, Al-Qutb Al-Akbar Maghrib, yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Abdussalam Al-Masyish. Kepada beliaulah kemudian Syekh Abdul Hasan berguru. Ketika baru sampai di Maroko dan ingin menemui Syekh Abdussalam, Syekh Abdul Hasan membersihkan badan dan datang laksana orang yang hina dina dengan penuh dosa. Sebelum beliau menemui Syekh Abdussalam, ternyata Syekh Abdussalam sudah mengetahui kedatangannya dan terlebih dahulu menemui Syekh Abdul Hasan di lereng gunung sekitar tempat tinggal Syekh Abdussalam. Syekh Abdussalam kemudian menemuinya sambil berkata, "Selamat datang wahai Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar." Begitu sambutan Syekh Abdussalam sambil menuturkan secara rinci nasab Syekh Abdul Hasan sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Syekh Abdussalam berkata lagi kepada Syekh Abdul Hasan, "Engkau datang kepadaku laksana orang yang hina dina dan merasa tidak punya amal baik. Maka bersamaku engkau akan memperoleh kekayaan di dunia dan di akhirat." Kemudian Syekh Abdul Hasan tinggal bersama Syekh Abdussalam dalam beberapa hari untuk membersihkan dirinya. Selama tinggal bersama Syekh Abdussalam, Syekh Abdul Hasan melihat beberapa karamah yang dimiliki oleh gurunya. Pertemuan kedua ulama tersebut benar-benar merupakan pertemuan antara mursyid dan murid. Banyak sekali futuhat ilahiyah yang diperoleh Syekh Abdul Hasan dari gurunya itu. Dan di antara wasiat dari Syekh Abdussalam yang diberikan kepada Syekh Abdul Hasan adalah, "Pertajamlah penglihatan keimananmu, maka engkau akan menemukan Allah pada setiap sesuatu." Adapun asal-usul nama Sajili, dalam sebuah perjalanan rohaniyahnya beliau bercerita, "Ketika saya duduk di hadapan Syekh Abdussalam, di dalam ruangan kecil, di sampingku ada anak kecil. Aku ingin bertanya kepada Syekh Abdussalam tentang nama Allah. Akan tetapi, anak kecil tadi mendatangiku dan tangannya memegang kerah bajuku, lalu berkata, 'Wahai Abdul Hasan, engkau ingin bertanya kepada Syekh tentang nama Allah? Padahal sesungguhnya engkau adalah nama yang kamu cari. Maksudnya nama Allah telah ada di dalam hatimu.'" Syekh Abdussalam yang juga mendengar perkataan anak kecil itu kemudian berkata, "Dia telah menjawab pertanyaanmu, wahai Abdul Hasan." Kata Syekh Abdussalam sambil tersenyum. Setelah kejadian tersebut, Syekh Abdussalam memerintahkan Syekh Abdul Hasan untuk pergi ke daerah Afrika, tepatnya di daerah Syadilah, karena Allah akan menyebutnya dengan nama Syadili. Padahal waktu itu, Syekh Abdul Hasan belum dikenal dengan nama tersebut. Dan selanjutnya, sesuai perintah dari sang guru, Syekh Abdul Hasan berangkat ke daerah itu untuk mengetahui rahasia-rahasia yang telah dikatakan oleh Syekh Abdussalam kepadanya. Dalam perjalanan rohaniahnya itu, Syekh Abdul Hasan banyak menerima ujian sebagaimana ujian yang dialami oleh para wali pilihan Allah. Ketika sampai di Syadilah, sebuah daerah yang tidak jauh dari Tunis, Syekh Abdul Hasan menuju gua yang berada di Gunung Zawwat. Beliau menundukkan dirinya semata-mata kepada Allah dengan cara memperbanyak beribadah, sholat, puasa, tilawatil Quran, dan tasbih. Setiap hari, selama munajatnya di Gunung Zawwan, Syekh Abdul Hasan selalu membaca surat Al-An'am. Selama bermunajat di Gunung Zawwan, Syekh Abdul Hasan tidak menyembunyikan diri dari orang-orang yang ingin menemuinya. Beliau selalu menyambut dengan baik setiap pencinta ma'rifah yang benar-benar serius dalam menuntutnya. Di dalam sebuah gua yang ada di gunung itulah, Syekh Abdul Hasan berkhulwat hingga hatinya benar-benar kosong dan hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya pun telah suci dari keburukan.
Suatu ketika di akhir munajatnya, ada bisikan suara kepada Syekh Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, turunlah dan bergaullah bersama orang-orang, maka mereka akan dapat mengambil manfaat darimu. Kemudian Syekh Abul Hasan berkata, Ya Allah, mengapa engkau perintahkan aku untuk bergaul bersama mereka? Aku tidak mampu. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab, Saudara, turunlah Abul Hasan. Niscaya engkau akan selamat dan engkau tidak akan mendapat celaan dari mereka. Kemudian Syekh Abul Hasan berkata lagi, Kalau aku bersama mereka, apakah nanti aku akan makan dari dirham mereka? Kemudian muncullah jawaban, Bekerjalah Abul Hasan, aku maha kaya. Engkau akan memperoleh rizki dari usahamu, juga dari rizki yang aku berikan secara gaib. Setelah itu, Syekh Abul Hasan bergaul dengan penduduk setempat, bahkan mempunyai halaqah zikir dan pengajian. Tentang penisbatan nama Syadili kepadanya, Syekh Abul Hasan pernah menceritakan, Wahai Allah, mengapa engkau menamakanku dengan Asyadili, sedangkan aku tidak berasal dari Syadilah? Maka aku mendengar jawaban, Wahai Ali, aku tidak menamakanmu dengan Asyadili, tetapi engkau adalah Syadduli. Orang yang mengasingkan diri untuk berkhidmah dan mencintaiku. Maka setelah dari daerah Syadilah, Syekh Abul Hasan bertolak menuju ke Tunisia, tempat beliau akan menerima sebuah cobaan, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh guru beliau, Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Masih. Akan ditimpakan ujian kepadamu di sana, wahai Abul Hasan, di Tunisia, dari pihak penguasa. Ketika berada di Tunis, Syekh Abul Hasan tinggal di Masjid Al-Bilad. Banyak para ulama dan sufi yang bermukim di lingkungan sekitarnya. Di antaranya Al-Jalil Sayyidi Abul Azaim, Syekh Abul Hasan As-Sakli, dan Syekh Abu Abdillah As-Sabuni. Setelah berdakwah di daerah Tunis, bergaul dengan masyarakat, membimbing dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan ketenangan hidup, nama Syekh Abul Hasan terkenal di mana-mana. Sampai suatu saat, ketenaran nama Syekh Abul Hasan terdengar oleh Kadhi Al-Jamaah Abul Qasim bin Barra. Ketenaran beliau Syekh Abul Hasan membuat sang Kadhi gerah, iri dan hasud. Ini karena Syekh Abul Hasan mempunyai murid yang sangat banyak. Kemudian sang Kadhi pun berusaha untuk merusak popularitasnya. Salah satu usaha untuk merusak itu adalah melaporkan Syekh Abul Hasan kepada Sultan Abi Zakaria dengan tuduhan bahwa Syekh Abul Hasan berasal dari golongan Fatimi yang saat itu memang dimusuhi oleh kerajaan Husainiyah. Setelah mendapat laporan dari Sang Kadhi, Sultan Abi Zakaria langsung mengadakan pertemuan dan menghadirkan Syekh Abul Hasan dan Kadhi Abul Qasim serta para pakar fikih. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk menguji seberapa jauh keilmuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Berbagai pertanyaan dilontarkan untuk mempermalukan Syekh Abul Hasan di depan umum dalam pertemuan itu. Namun usaha itu sia-sia, karena jawaban Syekh Abul Hasan yang tepat dan bisa menepis semua tuduhan. Justru yang didapatkan adalah pengakuan dari Sultan bahwa beliau adalah termasuk pemuka para wali. Hal ini sesuai dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam ujian, orang akan terhina atau bertambah mulia. Setelah Kadhi Abul Qasim gagal merusak popularitas Syekh Abul Hasan dan malu, justru nama Syekh Abul Hasan semakin harum di kalangan masyarakat. Rasa iri dan dengki yang Kadhi kepada Syekh Abul Hasan semakin bertambah. Tetapi rasa iri dan dengki sang Kadhi kepada Syekh Abul Hasan semakin bertambah. Kadhi tersebut memberikan ultimatum kepada Sultan Abi Zakaria dengan mengatakan, jika Tuhan membiarkan Abul Hasan
maka penduduk Tunis akan menurunkanmu dari singgasana. Setelah diultimatum oleh Sang Kadi dan khawatir akan lengser, Sultan Abi Zakaria pun menahan Syekh Abul Hasan Asyadili. Sultan memenjarakan Syekh Abul Hasan di dalam istana. Maka kabar tentang penahanan Syekh Abul Hasan Asyadili terdengar oleh salah satu sahabatnya. Sahabatnya itu kemudian menjenguk Syekh Abul Hasan. Dengan penuh prihatin, sahabat Syekh Abul Hasan berkata, "Orang-orang di luar sana membicarakanmu, Syekh, bahwa engkau telah melakukan ini dan itu." Kemudian dia menangis di depan Syekh Abul Hasan Asyadili. Namun, Syekh Abul Hasan pun menanggapinya dengan senyum manis seraya berkata, "Demi Allah, andai kata aku tidak menggunakan adab syara, maka aku akan keluar dari sini." Syekh Abul Hasan Asyadili berkata seraya mengisyaratkan dengan jarinya. Ketika setiap jarinya mengisyaratkan ke dinding, maka dinding tersebut langsung terbelah. Perjalanan Syekh Abul Hasan tidak berakhir sampai di Tunis. Meskipun cikal bakal tarikat Syadiliyah pertama kali berada di Tunis. Setelah dari Tunis, beliau pindah ke wilayah timur, tepatnya di Iskandariyah, Mesir. Disinilah beliau bertemu dengan Syekh Abul Abbas Al-Mursi, murid sekaligus menurut tarikatnya. Syekh Abul Hasan pindah ke Mesir justru karena ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Syekh Abul Hasan Asyadili, "Wahai Ali, pergilah ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika tinggal di Mesir, banyak ulama yang berguru kepada beliau. Di antaranya adalah Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Syekh Ibnu Daqiq Ad-Aid, Al-Hafidh Al-Mundiri, Ibnu Al-Hijab, Ibnu Salah, Ibnu Usfur, dan beberapa murid beliau yang lain di Madrasah Al-Kalamiyah. Syekh Abul Hasan Asyadili meninggal pada tahun 656 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1258 Masehi. Beliau dimakamkan di Humaythara, wilayah Bahr Ahmar, Laut Merah, di kawasan Mesir. Sebelum wafat, beliau selalu berangkat menunaikan ibadah haji setiap tahun. Syekh Abul Hasan Asyadili tidak meninggalkan sebuah karya berbentuk kitab dalam bidang tasawuf. Namun beliau meninggalkan hal-hal besar yang berbentuk laku tarekat Sadiliyah dan sejumlah hizib, Hizib Nasr, Hizib Bahar, Hizbul Bahar, Hizib Andalun, Hizib Tawasul, dan lain-lain. Semua yang dilakukan oleh Syekh Abul Hasan adalah semata-mata untuk kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat Islam. Dalam pengajaran tasawufnya, beliau, Syekh Abul Hasan Asyadili, menjadikan sejumlah kitab sebagai rujukan, antara lain Khatamul Awliya karya Al-Hakim At-Tirmidhi, Al-Mawakif Al-Mukhatabah karya Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari, Kutul Qulub karya Abi Talib Al-Makki, Ihya Ulumiddin karya Imam Ghazali, Asyifa karya Qadhi Iyad, Ar-Risalah Qushairiyah karya Imam Al-Qushairi, dan Muharrah Al-Wajiz karya Ibn Athiyah. Pengikut tarikat Asyadiliyah tersebar di berbagai negara, di antaranya Mesir, Tunis, Libya, Sudan, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Sanad tarikat Asyadiliyah tersambung hingga baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abul Hasan Asyadili pernah berpesan, "Orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang fakir yang sabar." Alasannya adalah karena sabar merupakan keutamaan di dunia saja, sedangkan syukur adalah keutamaan di dunia dan akhirat. Pendiri tarekat Syadiliyah adalah Syekh Abul Hasan Asyadili. Nasab beliau sampai kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul.
Perawakan Syekh Abul Hasan Asyadiri digambarkan seorang dengan sosok yang kulitnya sawo matang, badannya kurus, perawakannya tinggi, bulu pipinya tipis, jari-jari tangannya panjang, bicaranya fasih, ucapannya manis, dan selalu mengenakan pakaian yang bagus-bagus. Ibnu Athaillah As-Sakandari, sufi penulis kitab Al-Hikam yang juga murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi adalah murid Syekh Abul Hasan Asyadiri sekaligus penerus tarekat Syadiriyah. Ibnu Athaillah menceritakan, suatu saat ada seorang fakir yang datang menemui Syekh Abul Hasan Asyadiri dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba. Setelah Syekh selesai berbicara, si orang fakir itu mendekat kepada beliau dan memegang pakaian beliau dan berkata, "Wahai Tuanku, tidaklah Allah disembah dengan pakaian seperti yang Anda pakai saat ini?" Kemudian Syekh memegang pakaian orang fakir itu dan ternyata pakaiannya kasar. Beliau berkata, "Dan demikian juga Allah tidak disembah dengan seperti pakaian yang kamu pakai ini." Pakaian berkata, "Aku kaya, maka janganlah kamu kasih aku." Sementara pakaianmu seolah berkata, "Aku fakir, maka kasihilah aku." Dengan pernyataan ini, Imam Abul Hasan Asyadiri tidak bermaksud mengkritik, mencela, ataupun melarang orang yang mengenakan pakaian apa saja. Terlebih pakaian dipakai orang fakir tersebut. Akan tetapi, beliau hendak menyatakan bahwa penghambaan kepada Allah tidak ditentukan oleh bentuk dan warna pakaian, tetapi oleh sejauh mana kondisi hati kita kepada Allah. Karena itu, setelah menyampaikan kisah di atas, Ibnu Athaillah berkata, "Hakadha tariq Asy-Syaikh Abul Abbas wa Syaikhihi Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu." Demikianlah tarekat Syekh Abul Abbas dan gurunya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Thank you.
وسفت أنا الضعيف على الأجواد محمول يا أهل البيت يا موالي يا لطاها عليكم حملتي حسبت إن الضعيف على الأجواد محمول وجئتكم بانكسار نحو حيكم يا سيد بلحسن وجئتكم بانكسار نحو حيكم أرجو القبول فقولوا أنت مقبول Thank you.